Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Tips dan Trik bersama saya Awan Darmawan. Sekarang saya akan membuat video bagaimana cara memberi makan burayak. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu burayak itu apa, burayak itu adalah anak dari ikan mas koki yang baru berumur kurang lebih ini seminggu ya. Seperti ini burayak itu. Nah, lihat. Nah, ini adalah burayak ya teman-teman, anak ikan mas koki. Nah, sekarang saya sedang ada di tempat pemijahan milik teman saya. Dia sudah berhasil, baru saja mas kokinya mengawinkan mas kokinya dan berhasil ngelor, bertelur, lalu menjadi burayak seperti ini. Nah, ini teman-teman, banyak sekali burayaknya. Dan berikut saya akan memberitahu bagaimana cara memberi makan burayak ini. Nah, ini adalah pakannya, ini adalah kuning telur ya teman-teman, telur yang direbus lalu dikeluarkan kuningnya seperti ini. Dan inilah, nah, kecil serpihan aja teman-teman ya. Nah, ini diairkan sedikit, diberi air sedikit, lalu dibejek-bejek agar terurai. Kenapa dibejek-bejek teman-teman? Karena burayak ini kan mulutnya masih kecil ya. Nah, biar dia menjadi lebih terurai dan gampang untuk dimakan oleh burayak tadi atau anak ikan mas koki. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini dia kuning telurnya. Untuk pemberian makan sama seperti ikan mas koki besar, sehari itu 3 kali teman-teman ya, sama aja. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya share kali ini. Apabila teman-teman sudah memiliki ikan mas koki yang cukup untuk dikawinkan, iseng-iseng seperti ini sekarang menjadi sebuah peternakan. Oke, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian jika memang perlu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.